Menjadi orang soleh itu bagus. Tapi kita ketika merasa lebih soleh dari yang lain, mohon maaf, perasaan lebih itu akan berbahaya bagi dirinya. Menjadi orang baik, harus. Tapi ketika merasa lebih baik dari orang lain, ini yang akan membuat kekacauan bagi dirinya yang merasa lebih baik. Ayo tengokin teman-teman yang belum dapat hidayah. Umur di tangan Allah, kesempatan di tangan Allah. Jibril alaihissalam turun kepada Rasul mengabarkan, siapapun orang yang berbuat maksiat seumur hidupnya dan dia adalah umatmu, 1 tahun sebelum meninggal dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni semuanya. Rasulullah bilang apa? Aduh malaikat Jibril, kelamaan balik kepada Allah. Rasulullah tahu kualitas umatnya. Setelah kembali kepada Allah turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu berbuat dosa seumur hidupnya 1 bulan sebelum dia meninggal, dia tobat kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosanya. Apa Rasulullah bilang? Aduh malaikat Jibril, jangan deh, kelamaan umatku lalai. Kembali lagi kepada Allah, turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu dia berbuat dosa seumur hidupnya 1 minggu sebelum meninggal, dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Aduh jangan malaikat Jibril, jangan, umatku lalai. Lihat, sayang gak Rasulullah sama kita? Cinta gak Rasulullah sama kita? Akhirnya kembali lagi kepada Allah, lalu kemudian turun, ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu, barang siapa dari umatmu dia melakukan dosa, melakukan keburukan seumur hidupnya 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika ruhnya yagharghir, malam yagharghir, gharghara, berbulak balik di tenggorokan, dia gak bisa berkata apapun kepada Allah, tapi matanya menatap memohon kepada Allah, hatinya bersungguh-sungguh kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada mereka. Itu maha luasnya ampunan Allah. Tapi sayang, sayang, 1000 sayang, Allah gak pernah bosan ngampunin hambanya. Cuma hambanya yang kadang-kadang bosan minta ampun kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Saya yang bosan minta ampun. Allah gak pernah bosan ngampunin kita. Ya Allah ya Karim. Maaf hadirin. Al-Islam kalbunyan yasutu ba'dahum ba'da. Islam itu seperti bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Ada yang bagiannya seperti pasir, ada yang bagiannya seperti kerikil, ada yang bagiannya seperti air, ada yang bagiannya seperti batu koral, dan ada yang bagiannya seperti semen. Semen jangan sombong karena mentang-mentang mahal daripada pasir. Batu yang besar pun jangan sombong, pasir kecil tapi rame-rame mainnya keroyokan. Air subhanallah, ketika tidak ada kesombongan dari satu hamba kepada hamba yang lain, lihat tiang ini terdiri dari apa. Nah itu semua karena ketidak ada kesombongan, mereka jadi satu, akhirnya jadi tiang. Jadi mendamaikan 2 orang yang berselisih itu jauh baik daripada jadi kompor. Bu, mohon maaf, apapun yang ada di atas kompor, pantatnya pasti hitam. Iya kan? Penggorengan ditaruh di atas kompor, pantatnya hitam. Jadi jangan jadi kompor. Tiup sana, tiup sini. Kok seneng amat ya? Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir. Ini udah berbusa, ibu. Yang terakhir. Wa ikramul jar wal yatim, memuliakan tetangga dan anak yatim. Al muslim man salimal muslim bilisani wa yati. Muslim itu adalah orang yang bisa menyelamatkan muslim yang lainnya, atau ketika muslim yang lainnya itu selamat dari apa? Dari mulut dan lidahnya. Kecintaannya kepada tetangga, rasa kasih sayangnya kepada orang-orang fakir itu sangat luar biasa. Maaf, mohon maaf, jangan tersinggung. Yang kaya, tolong engkau ingat, tidak akan pernah ada kalimat kaya kalau tidak ada miskin. Artinya apa? Kenapa engkau disebut orang kaya? Karena ada orang miskin, makanya engkau disebut orang kaya. Coba kalau semuanya orang punya harta, apa disebut orang kaya? Enggak, semuanya sama. Adanya kaya kan ada yang miskin. Ya udah ya. Wa ikramul jar wal yatim, memuliakan tetangga dan anak yatim. Ini bukti bahwa dia adalah muslim sejati. Friend, pegang yang 7 friend. 7 itu bermakna adalah Al-Fatihah, As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang. 7 itu berarti adalah hari dari Jumat sampai Kamis. 7 itu berarti adalah lapis langit. 7 itu berarti adalah lapis bumi. 7 itu berarti adalah 7 benua. Dan 7 itu berarti adalah 7 keajaiban dunia. Tawaf berputar 7 kali. Sa'i berbolak-balik 7 kali. Dan ada 7 kerikil lontaran jumrah. Pegang yang 7, artinya baca Fatihah sebanyak-banyaknya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menggantikan Al-Fatihah dengan surat apapun di dalam sholat. Bahkan la sholat 5-6 yaqra'u bi Fatihatil Quran, tidak akan dikatakan orang itu sholat kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Genggam Fatihah, baca laqad ja'akum,
Insya Allah setiap keluar rumah harus yakin Allah bersama kita. Segala apapun keburukan tidak akan pernah menimpa bangsa ini. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Yang pertama, untuk para orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah begitu besar pengorbanannya kepada kita, hartanya, jiwa raganya, semuanya untuk kita anak-anaknya yang masih hidup. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan lahir batin buat mereka, amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan segala urusan yang akan menyusahkan mereka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan rezekinya. Itu yang paling penting. Bukan membanyakkan rezeki tapi dari yang haram. Tapi menghalalkan rezeki biarpun itu sedikit. Dan berkahnya subhanallah. Lalu untuk para alim ulama, guru-guru kita. Ya, ketua MUI kita juga yang katanya masih sakit. Setahun yang lalu kena stroke. Semua guru-guru kita dari TK sampai SMA, dosen-dosen kita, ya, guru-guru kursus siapapun yang pernah memberikan ilmunya kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala tentamkan perut mereka, ya, Allah tenangkan hati mereka dan mereka menjadi orang-orang istiqamah dan orang-orang yang begitu sangat mulia di sisi Allah. Kemudian untuk para pemimpin kita yang sudah begitu dahsyat apa menanggung amanah di pundak mereka, ayo kita bantu ringankan pundak mereka, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada para pemimpin kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim wa Allah.